Halo. Halo. Roni. Denny. Pak. Oke. Nah, pemirsa, kali ini kita berada di SMA 3 Mataram ya? Iya. Nah, ini kan pertama kali. Saya juga ada menghubungi beberapa pemirsa yang pertama kali berkunjung ke SMA 3. Ini di SMA 3 ini ada apa aja, Roni? Ada banyak sekali ekstrakurikuler. Yang pertama itu banyak, tapi ekstrakurikuler di sini itu ada dua, akademik sama non-akademik. Ya. Yang akademik itu misalkan futsal, voli, basket, terus paskibra, pramuka, terus PMR, dan selain itu yang non-akademik misalkan olimpiade sains, olimpiade sosial, kemudian ada empat pilar karya ilmiah remaja. Oke. Pak, di SMA 3 juga ini kan terkenal sama kayak banyak sekali tempat-tempat untuk kayak tadi ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Nah, spot-spot untuk mereka misalnya nggak di lapangan sini doang dong, ada ya, juga tempat-tempat lain. Kalau usaha dia lebih ke olahraga, itu biasanya kayak seperti futsal, voli, biasanya dia di lapangan tengah. Tapi kalau kayak bela diri, itu biasanya di lapangan tengah atau di depan kelas Prima Cendekia. Karena di sana tempatnya lebih tertutup, jadi mereka bisa lebih berkonsentrasi untuk melakukan kegiatan mereka. Oke, rata-rata ikut ini ya, berarti ya, khususnya ada yang ikut sebagian besar ya. Siswanya itu pasti. Karena di Semanti ini juga punya peraturan kalau setiap siswa tuh harus punya ekstrakurikuler. Ya? Jadi nggak pusing belajar aja, harus ada kegiatan luar. Ada refreshing, betul. Ya, selain belajar. Kalau Pak sendiri ikut apa? Kalau saya sendiri, saya ikut organisasi MPK. Apa itu? Itu majelis permusyawaratan kelas, dan itu cuma ada tiga. Organisasi cuma ada 3 di SMA di Kota Mataram. Oh, MPK ini iya. MPR-nya SMA ya? Iya. Keren banget. Kalau Roni ikut apa? Kalau saya banyak. Banyak sekali. Banyak ya? ada remaja masjid, kemudian karya ilmiah, kemudian ada 4 pilar. Kakak tahu 4 pilar? 4 pilar ya ada 4 pilar, 1, 2, 4 pilar itu sejenis organisasi yang membahas tentang kewarganegaraan. Jadi tentang pendidikan kewarganegaraan, kan 4 pilar itu terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Iya. Oke, ini kayaknya banyak banget ya, dan pemirsa di rumah mungkin apa ya, kayak gimana ya, nah. Penasaran. Kalau biar pemirsa yang di rumah nggak penasaran, ini kita langsung ke lokasi-lokasi yang tadi ceritain sama Pak ya. Rani, kalau gedung A ada apa aja? Gedung A ini adalah gedung utama. Jadi di sini tuh ada di perantai bawah tuh ada ruang guru, kemudian ada ruang tata usaha, kemudian ada ruang kurikulum, kemudian di lantai atas itu ada aula, terus ada untuk kelas 10. 10-nya itu kelas 10 IPA 1, 2, dan 3. Dan ada ruang guru juga. Iya. Termasuk ruangan Bapak Kepala Sekolah juga di sini ya. Oke. Kalau gedung B, Farah? Kalau ini gedung B ini termasuk ruang kelas dengan kamar mandi, dan gedung B, gedung C, gedung F itu, dan gedung H itu ruang kelas. Semuanya ruang kelas ya? Iya. Tapi di gedung H itu ada lab komputer, lab biologi, lab kimia. Oke, itu kelihatan paling pojok sebelah utara kah? Iya. Ayo. Oke, sekarang kita ke di depan gedung B. Oke, kita di depan gedung B dan menuju di mana nih tempat PMR-nya? Iya, di depan gedung B di sebelah sana. Oke, langsung kita ke sana ya. Oke, siap. Halo. Pokoknya sibuk banget ya. Ini sibuk banget. Ini kira-kira buat apa ini, Pak? Buat tandu deh. Iya, buat tandu ya. Iya. Suka angkat. Buat angkat kamu, Ron. Bukan. Roni bisa? Buat gini. Bisa. Tapi tidak secepat ini. Oke. Ada seniornya enggak yang bisa diajak ngobrol-ngobrol? Seniornya sepertinya ada deh. Ada seniornya? Ada, mantan ketuanya ada. Oke, boleh. Dipanggilin. Kita ngobrol-ngobrol sama dia ya. Halo. Halo. Siapa? Abimanyu. Oh, Abimanyu. Ini mantan ketua PMR. Oke.
Tahun 2000 berapa jadi ketua dulu? 2016-2017 sampai 2017, oke. Okay. Baru-baru diganti berarti ya? Iya, baru diganti. Oke, tadi kita lihat ada kayak buat tandu gitu ya? Iya. Oke, selain buat tandu, apa aja kegiatan PMR? Pembuatan tenda darurat, dapur umum lapangan, pertolongan pertama, perawatan keluarga, sekolah siaga bencana, sama pembuatan dana sekolah. Oke, itu ya. Kalau dari anggota sendiri, sekarang ada berapa ini anggota PMR? Anggotanya kalau yang kelas 11-nya sekitar 23 orang, kalau yang kelas 10-nya 25 orang. Cukup banyak berarti, Pak ya? Peningkatan terus. Iya. Nah, ini selain kegiatan dalam sekolah pastinya ada kan? Kalau PMR itu identik dengan membantu sesama. Ya, nah, ada nggak kegiatan kalian yang itu keluar sekolah untuk penanganan bencana atau lain sebagainya? Ya, ada. Misalnya kayak Long March nanti kan, Long March yang kemarin udah dilaksanain, bantu bersih-bersih susur pantai, terus operasi semut pinggir pantai, bagian pedesaan yang kecil-kecil yang kotor gitu. Oke, ini padat sekali ya kegiatan, dan semuanya bermanfaat untuk sesama. Oke, okay, Bimanyu, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Kita lanjut jalan-jalan, Pak ya, sama dia. Okay. Kita dari keluarga baik-baik, nggak mau ngomong-ngomong di sini dulu. Oke, Andi ya? Iya, Andi Labrani. R-nya apa? Labrani apa? R-nya apa? Ramdhani. Oh, Ramdhani. Oke. Okay. Boleh diistirahatkan dulu? Latihan istirahat di depan. Oke. Okay. Ketuanya dipinjam dulu ya, ngobrol-ngobrol. Boleh ya? Siap, boleh. Oh, luar biasa. Siap, boleh. Harus siap, boleh. Gitu. Siap. Keren. Oke, okay, Andi. Ini tadi udah dikasih tahu PKS. Apa singkatan dari PKS itu apa sih? Patroli keamanan sekolah. Oke. Selain baris berbaris ada dong ya kegiatan-kegiatan lain. Apa aja nih kegiatan PKS selain baris berbaris yang kayak gini, Andin? Ini kegiatan untuk peraturan sekolah, kayak peraturan sekolah. Misalnya ada penjagaan, misalnya kalau ada event-event di sekolah, misalnya dia tuh ngebantu guru-guru buat ngejaga. Misalnya ada yang patroli keliling kelas. Siapa tuh ada yang di dalam, suruh keluar gitu. Berarti ini juga nanti koordinasinya sama bapak-bapak security, bapak polisi ya kalau ada gitu. Kalau termasuk nggak, misalnya lagi pagi ini kan terutama kota Mataram, kalau pagi pasti macet banget ya. Betul. Kalian ikut nggak apa namanya ngatur lalu lintas di terutama di depan sekolah? Kebetulan prokja kami setiap hari itu adalah salah satunya lantas. Oh iya, berarti kalau misalnya saya lewat depan SMU 3, pagi-pagi pasti ketemu kalian ya? Pasti ada. Oke, keren. Karena kami itu ada lantasnya pagi dan pulang sekolah. Ini ada hampir sepertiga dari anggotanya yang ada yang baris di sini, ini cewek. Sama juga, artinya mau cowok, mau cewek, kegiatannya sama ini ya? Kegiatannya sama. Oh nggak dibeda-bedain ya? Oke, keren. Ada berapa nih? Sampai yang tahun 2018 ini udah berapa anggotanya? Kayaknya sekitar 70-an. 70-an, oh lumayan ya, banyak ya. Oke, banyak banget. Oke. Oke, Andi, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Sukses terus buat PKS ya. Selalu mengamankan sekolah biar aman sekolahnya. Oke. Okay. Farah, sama Rini kita jalan-jalan lagi ya. Oke. Okay. Nah, ini pasti mading sekolah kan? Betul. Oke. Okay. Ada pembagiannya nggak kalau untuk mading sendiri atau semua karya bisa perk masuk atau ada pembagiannya? Kalau pembagiannya sih, jadi ini kan ada 3 di sini, 3 di sebelah sana. Dan setiap bulan diganti dengan aturan 1, 2, 3, 5 mading dari kelas dan 1 madingnya dari ekstrakurikuler mading sendiri. Kalau isinya sendiri artinya semuanya pure seni atau ada juga yang misalnya teknologi, pendidikan, kayak gimana? Banyak tema yang kita ambil, misalkan pendidikan, teknologi, terus kemudian makanan atau minuman. Kemarin itu tentang kantin sehat. Iya. Sesuai dengan apa yang terjadi di bulan itu. Iya. Training topik lah istilahnya. Berarti tetap ada pembaruan ya tiap tiap bulan untuk. Iya. Ada pengurus sendiri enggak untuk mading? Ada.
ada ekstrakurikulernya. Oh, ekstrakurikuler Mading. Mading ya. Jurnalis Mading. Jurnalis Mading, keren-keren. Oh, berarti selain ngurus Mading, mereka juga buat tulisan-tulisan untuk ngisi Mading ya. Iya. Oke, keren-keren. Boleh duduk enggak dulu? Oke. Oke, jalan-jalan udah. Nah, kalau ngomongin kalian berdua nih, kalau dihubungin sama prestasi sekolah, kalian sendiri prestasi apa sih yang pernah kalian raih selama di SMA 3 ini? Dari Faradul deh. Dari saya sih kemarin waktu kelas 10, itu ada namanya program Bina Antar Budaya. Itu program pertukaran belajar ke luar negeri. Dan saya ikut, dan alhamdulillah saya satu-satunya di SMA 3 yang lolos sampai tingkat nasional. Tapi cuman ya berhasil sampai tingkat nasional aja. Nah, pertukaran pelajarnya ke negara mana ini? Ke Jerman. Oh, Jerman, keren. Kalau Rani? Tahun ini tepat beberapa bulan yang lalu saya melaksanakan setelah seleksi tingkat provinsi, saya melaksanakan Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional dan itu berhasil dapat juara 2. Bahasa Jerman juga? Iya, bahasa Jerman. Berarti kalian jago bahasa Jerman dong ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke, okay, boleh saya tes ya. Kalau bahasa Jermannya saya lapar apa? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ya. Kalau saya lapar pengen makan cilok. Ich habe Hunger und ich möchte cilok essen. Cilok enggak diterjemahin berarti. Karena enggak tahu. Oke. Oke. Karena memang mungkin di Jerman juga enggak ada cilok ya. Iya, enggak ada. Nah, ini kayaknya di atas ada lagi ada acara ya? Iya, betul. Acara Parents Day. Oh, Parents Day. Apa aja kegiatannya ini? Kalau Parents Day sendiri sih itu lebih ke pentas seni ya, bagaimana kita sebagai murid, sebagai anak mau menunjukkan bagaimana sih kreativitas kita ke orang tua kita. Ya, selain itu juga kita yang programnya itu memberitahu kepada orang tua supaya orang tua itu tahu bagaimana prestasi siswanya di sekolah. Dengar-dengar kalian juga akan mendapatkan sesuatu di sana ya? Alhamdulillah. Oke, okay. Jangan dibocorin sekarang ya, kita lanjut. Okay. Saya juga mau lihat gitu. Okay. Kita lanjut sana ya. Iya. Di mana peserta didik yang berkemampuan unggul perlu mendapatkan pendidikan. Ya. Tentu beberapa sekolah, khususnya SMA 3 Mataram. SMA 3 Semarang, SMA 3 Jogja,
melalui kesempatan ini saya minta dukungan, karena tidak mungkin Bapak Ibu bahwa bahkan kita juga meminta bantuan pada ahlinya, pakarnya, tidak cukup guru SMA 3 Mataram saja, bahkan dosen. Kedua, Wahyu Adriansa, juara pertama Olimpiade Sains Nasional SMA Biologi tingkat Kota Mataram tahun 2017. Ketiga, Aditya Teja Permana Rustono. Keenam, Kade Indah Santi Devi, juara 2 Olimpiade Farmasi tingkat Provinsi tahun 2017. Ya, kembali lagi tadi Get Morning. Semangat pagi. Nah, sebelum kita ini kan sudah di segmen 3, berarti waktunya kita bagi-bagi info ke pemirsa di rumah. Tapi sebelum memberikan pemirsa di rumah info yang menarik di pagi hari ini, berarti yang kalian rahasiakan tadi itu kalian termasuk dari sekian siswa yang berprestasi dan memberikan apa tadi, trofi kepada orang tuanya ya? Iya, alhamdulillah. Pak, gimana tadi perasaannya? Mama atau siapa yang mewakili? Mama. Bagaimana perasaannya mama pas dikasih trofi dan tahu anaknya termasuk dari salah satu siswa berprestasi di sekolahnya? Ya pastinya sih bangga. Tadi waktu dia dipanggil, mama dipanggil langsung nangis. Kayak, oh anak saya berprestasi juga. Tadi kakak lihat momennya itu pas mama pelukin para itu. Iya. Mengharukan sekali perhatian. Kalau Roni gimana tadi? Yang naik ke panggung siapa? Ibu. Ibu. Iya. Oke. Okay. Ada kata-kata mutiara dari ibu pas tahu Roni dapat penghargaan tadi itu? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang ibu saya tuh nggak pernah apa ngomong misalkan ibu bangga sama kamu gitu, nggak pernah. Tapi tadi tiba-tiba di depan sana dia bilang mama bangga sama kamu. Nah, keren banget. Tepuk tangan untuk kalian berdua di sini. Oke, kita bagi-bagi informasi ke pemirsa di rumah. Kita mulai dari informasi teknologi dulu. Iya. Para informasi pertama ada apa nih? Iya, smartphone Android One terbaru dari Sharp. Ya, perusahaan teknologi asal negeri Sakura ini tersebut baru saja mengeluarkan smartphone terbaru. Ya, ini smartphone Android One perdananya, Sharp S3. Nah, berita ini diliput dari Liputan 6, Kak. S3 kayaknya keren ya kan, tapi memang kalau ngomongin Android tuh kayaknya nggak ada habisnya ya, ngomongin smartphone dan ngomongin telepon itu memang nggak ada habisnya. Hari ini beli yang baru, besok sudah ada yang keluar baru lagi ya. Iya betul, besok saya beli yang dari bata aja. Oke Rani, selanjutnya kita punya informasi apa nih? Ya, berita ini dilansir dari detik.com, yakni peluncuran Asus memberi kejutan bagi penggemar gamers di Indonesia, peluncuran 3 produk ROG terbaru. 3 produk yang dimaksud adalah yang pertama ROG Strix GL503, antara lain ROG Strix tradisional, ROG Strix Car, and ROG Strix Hero. Oke, sama juga ya, kayak tadi itu ada smartphone, kemudian ada gadget, ini nggak bisa jauh-jauh dari gamers ya. Betul. Tidak bisa jauh dari game. Oke, kita beralih ke entertainment dulu. Kalian ini penggemar Harry Potter nggak? Oh, jelas. Ya, ngikutin ya. Nah, kalau kalian penggemar Harry Potter nih, berarti tahun ini harus ngikutin, karena buku teater Harry Potter dan yang judulnya itu Cruise Child edisi terjemahan bahasa Indonesia akan segera terbit menyapa penggemar Harry Potter. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan bukunya rencananya itu akan dirilis bulan Mei mendatang. Beli kan? Beli ya? Harus beli Ron ya. Saya ngopok, saya nanti fotokopi dari kalian ya. Oke, ini luar biasa sekali. Hari ini sudah muter-muter sekolah, sudah berbagi informasi tentang SMA 3 Mataram tentunya yang kalian cintai dan semoga akan saya cintai juga karena sudah diperkenalkan tadi dan semoga dicintai oleh pemirsa di rumah. Harus. Ya, ini ke depan, tapi sebelum kita berpisah dengan pemirsa ini, kalian dari kalian dulu. Ya. Dari sekolah sendiri ada enggak yang belum tercapai kalau keinginan dari para? Kalau keinginan saya belum tercapai sih ada.
yang kemarin karena saya sempat mencalonkan diri sebagai ketua MPK, tapi ya malah menjadi sekretaris ya. Ke depan ya? Ke depannya insya Allah. Masih bisa mencalonkan kan untuk presiden? Oh, sudah nggak bisa. Oke. Okay. Nanti jadi pembina kalau gitu ya. Bisa, MPK, ya, okay. Bisa. Kalau Roni apa nih? Oh, kalau saya cita-cita harapan yang belum kesampaian. Kepingin berangkat ke Jerman. Okay. Karena kan ya program Semanti itu atau SMA Negeri 3 Mataram itu bekerja sama dengan negara Jerman kan. Jadi kemarin seharusnya yang menjadi juara satu itu yang bisa berangkat ke Jerman, tetapi yang saya hanya dapat juara dua. Jadi kesempatan di tahun depan mungkin bisa mengulang lagi. Oke, harus dikejar di tahun depan ya. Insya Allah. Roni, terima kasih sudah temani hari ini. Farah juga terima kasih. Dan pemirsa, usai dulu dan kita harus berpisah untuk Good Morning hari ini. Jangan lupa saksikan Good Morning selanjutnya tentunya dengan profil sekolah baru, dengan jalan-jalan seputar sekolah baru dan informasi-informasi baru untuk kita semua. Sampai jumpa di Good Morning selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.